Okay, hai, assalamualaikum pada semua yang menonton video ni. Aku perasanlah ada customer yang nak cari adapter tapi dia tak tahu nak pilih adapter mana. Hari ni video ni tentang aku nak tunjuklah beberapa jenis adapter yang ada. Okay, ni jenis pertama. Yang ni yang jenis yang standard punya. Kalau korang tengok 3 pin standard, lepas tu dia ada USB. Dia tak laju pun, 2.1. Sesuai untuk phone-phone lama lah, kira yang tak support fast charging. Okay, next kita ada adapter yang fast charging punya. Kalau korang dengar pun korang dah beritahu kan function dia apa semua. Okay, aku tunjuk sekejap. Plug dia macam ni lah, adapter dia macam ni. Kalau untuk phone yang support fast charging lah, boleh pakai yang warna hijau ni. Dia punya output 2.4. Kalau untuk phone yang support quick charge ke atas, korang boleh pakai yang warna orange ni. Kalau warna orange ni 3.0. Fast charging dan quick charge ni sesuai lah untuk korang yang pakai phone berkapasiti tinggi 3000 ke atas. Lagi memudahkan korang lah nak charge tu, lagi ambil masa yang singkat lah kalau pakai adapter ni nak penuh. Phone korang dah mahal, tapi benda lah, takkan korang nak pakai yang standardnya lagi kan. Tukarlah yang fast charging punya. Okay, next kita ada adapter PD. Okay, PD ni bermaksud power direct. Adapter ni dia bukan biasa tau. Tak semua smartphone boleh support dia lah. Tak semua kabel boleh masuk dekat sini. Dia pakai kabel Type-C to Lightning ataupun Type-C to Type-C. Biasanya device ataupun smartphone yang pakai adapter ni 11 ke atas. Kalau korang tengok sendiri, original kabel dia Type-C tu Lightning. So, kena pakai adapter ni lah. Alright, so korang semua dah tahu lah macam mana nak pilih adapter. So, senang lah, memudahkan kerja korang macam mana nak cari adapter lah lepas ni. Okay, kepada korang yang dah tahu, boleh share lah video ni dekat family ataupun kawan-kawan korang yang kepala tahu ataupun yang tak tahu. Kita kongsi-kongsi ilmu ni. Okay, itu saja untuk hari ni. Moga kita berjumpa lagi untuk next video. Ciao, assalamualaikum. Petanda, supaya ku selamat di sana dan selamat di sini. Setiap usaha diberkati, budak tersusun rapi gerak cara kopi.